Guys, assalamualaikum. Michelle baru je terima kutuk ni daripada Iku. Tak sabar sangat apa yang ada dalam ni, Michelle tak tahu. Tapi ini Iku hantar dekat Michelle. Dan untuk pengantar poin, Iku sekarang ni ada buat promosi gila-gila daripada 1 Julai sampai 31 Ogos 2022. And yang ni kotak dia besar gila. Dan dekat sini dia punya tagline tulis, tak payah ikat perut kerana kami bersama rakyat. Jadi, Nisha nak buka apa yang ada dalam ni. Nisha dah tengok apa isi dalam kotak ceria daripada Iku ni. Nisha memang macam suka banyak barang ni, macam suka gila. And yeah, saya nak unboxing dan nak tunjuk satu-satu dekat hampa apa yang ada dalam ni. Okay, untuk first item yang ni saya suka gila sebab dia adalah, ni adalah LED light. Saya memang suka lampu-lampu buka waktu malam-malam. Dekat sini kita dapat LED light yang bentuk rama-rama. Dan kat sini juga dia punya panjang 1 meter. Ada dua mood light dan juga colour yellow. Saya nak buka dan nak pasang basic satu meter dan dia macam ramah-ramah macam ni. Nisha memang suka ramah-ramah. Benda yang Nisha paling suka adalah ramah-ramah lah. Kebanyakan macam Nisha punya loket ke, Nisha punya charm ke ada ramah-ramah. Nisha memang suka ramah-ramah. So memang suka gila. And yeah, nak try pasang bateri. Okay, kita try pasang bateri. Ya Allah, cantiknya. Inilah kejadian dia. Kamu tengok tu. Ha, dia bentuk rama-rama. Okay. Dan juga warna kuning lah. Panjang 1 meter. Nice untuk letak dalam bilik. Okay. Nampak tak? Lampu dia makin lama makin cahaya terang. Ini gelap. Dia ada dua mood lah. Kita pergi ke next item. Next item kita ada terang print gambar. Yang ni Nisha suka beli sebab Nisha selalu print gambar-gambar dekat Pinterest yang cantik-cantik. Gambar anak lah, pokok-pokok lah, dengan star lah pula. Nisha selalu letak kat dinding tau. So Nisha memang suka benda-benda ni untuk deko Nisha punya dinding. And yeah, ini untuk second item yang Nisha terima daripada kotak ceria daripada Iko. So untuk next item Nisha ada terima, ini adalah tempat alas pinggan dekat meja tau. Nisha tak tahu nama dia apa. Ni dining table untuk kita letak dekat kita punya meja makan lah. And dia warna gold dan juga bunga-bunga macam ni. Dia punya kualiti memang okey, tebal. Okay, so untuk barang yang seterusnya, kita ada cermin. So ini cermin macam kita boleh decorate. Ini cermin macam acrylic mirror untuk kita decorate dekat kita punya dinding-dinding. So yang ni Nisha dapat yang jenis bentuk tiga segi kot tak salah. Dan kat sini dia ada dua colour, ada warna pink dan juga warna putih. So yang ni kita boleh deko lah ikut mana yang kita suka, bentuk apa. Dan kalau ampun nak macam besar ampun boleh beli banyak-banyak dan tempel dekat dinding. Yang ni Nisha selalu beli juga, tapi Nisha suka lekat dalam bilik ayam. And yeah, untuk next item Nisha ada dapat sudu comel colour gold. Nampak tak ni? Comel dekat sini dia 4 pieces. Dan kalau hampa nak buat door gift ke apa ke, comel. Hampa just letaklah coklat dalam plastik and then ikat letak satu sudu macam ni. Comel kan? Dia ada bentuk daun-daun macam ni. Dan dia macam contoh hampa nak buat kopi ke apa sesuai sebab dia memang teaspoon. Okay? So yeah, untuk next item kita ada dalam ni ada barang lagi. Saya aku keluarkan dulu. Nisha ada raga ni. Raga bawang. Warna dia warna sama dengan baju Nisha, warna hijau sege. Ni sege. Memang macam warna pastel green macam tu. Nisha suka benda ni sebab selalu letak bawang-bawang, letak kentang apa semua tu. Okay, dia ada pelbagai warna tau benda ni. And yeah, dia two pieces. Ada dia punya tempat plugger ni dan juga penutup dia. So untuk barang yang seterusnya, barang yang ada dalam ni tadi adalah cawan kali hijau comel. Nisha tak tahu
sekarang ni Cik memang suka colour hijau. Dan Cik dapat warna hijau punya barang, Cik happy tau. So ini mark yang colour hijau. And dia macam biasa punya mark, dan tak ada corak apa-apa, just warna hijau sahaja. Untuk next item yang ada dalam kotak cerah ni adalah, kita ada stiker. Stiker ni apa boleh lekat dekat hampa punya lantai ataupun jubin bilik ayak ke mana-mana ke. And ya, dekat dalam plastik ni dah ada 15 pieces boleh hampa lekat. Dan dia punya besar 8x8 cm. Kalau hampa pergi dekat iku ada macam-macam corak lagi tau. So untuk the last item ada dalam kotak corak ni, ha, kecil je kat situ, iaitu kita ada macam apa ni nak panggil ni, macam untuk kita ikat kita punya hadiah, kita punya bunga macam itulah. Apa tahu nama dia tu? Ribbon. Ha, ribbon. Tapi dia corak bunga-bunga gitu. Dan dia punya lebar adalah 4.8 cm, dan di sini ada 5 meter punya panjang. So, ya, itu je barang-barang yang Nisha terima daripada Iko dalam kotak ceria daripada Iko ni. Dan kalau apa suka video ni, jangan lupa untuk like this video, komen di bawah serta subscribe my YouTube channel. Bye-bye.